Okay, hi guys, welcome back to my channel Bajila. aku tunggu pak yang jeng. Macam lama dah tak buat intro. Aduh lah. So hari ni kita nak buat Dinosaur. Lama tak buat video kan? Lama sangat tak buat video. Saya rasa kan kita dah lama dah buat video. Rindu tak? Rindu tak? Cuba korang komen. Rindu Nisa ke rindu Bajila? Tiba. Okay, jom kita buat air Milo. Okay, bahan-bahannya kita adalah susu Gulkan. Kita ada Milo. Ais batu. Kalau ni ais batu ke? Ais saji. Tak, okay. Tapi kalau mak saleh tu ais ke? Kalau mak sama saleh kan, ais rock. Gaporok. Batu. Bongok. Ais rock. Arok. Ais rock. Batu ke? No, ais tu. Ni kita ada air panah, air gelenggak. Panah betul apa gitu? Air mana? Lepas kita ada bekah, bekah dinosaur. Dinosaur. Buka dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. So kita start dengan berapa senduk nak? Terlalu luar. Pilihan ni mega. I mean let's be alert. Sikit lagi macam tak stop kau kan. Ada. Okey. Lepas tu? Ini susu. Susu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik sikit. Wow. Okay. Lepas tu kita letak air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Gila bunyinya tu macam. Wow. Ini kita sikit masuk ni. Mau dia. Oh, ada mau. Memang letak dia apa? Putih dalam koli. Kita kena kacau sampai naik bau. Sampai kekuningan. Baru kita boleh masukkan lauk-lauk lain lah. Aku susah sikit lagi air aku. Gila. Kau nak mampu. Dia boleh dah ni. Kau tutup batu. Muntah tak? Aku nampak dia macam ke apa? Macam seseorang yang hati dia hitam. What? Tapi aku nampak gini. Aku nampak manis. Supermat. Editor kita kan? Mak. Pak tu dari sini ada? Ni mak. Mak cari mana? Mana Mila? Okay, nampak macam kau. Try ke buah batu eh? Okay, buah batu tu. Pani kita boleh tau. Kita kerja-kerja kita sebelah. Banyak lah Mila kita ni. Aku dah lama ni. Tengah kerah. Okay, so ni air Milo kita. Apa kalau kita nak bubuh air sekejap dulu? Boleh tak? Sebaru padu. Apa sebutan ni? Satu. Pernah dengar tak kalau kita pergi kedai nak ais Milo ke nak ais Milo tabuk? Okay, kita buat Milo tabuk. Kadang-kadang ada rakyat. Mungkin fikir, apa orang perempuan dia letih bila masuk? Bila buat air. Apa yang letih? Jadi berfikir saya. Sekarang pemasak ke apa benda orang kemalakan? Bas pinggir ke tak? Betul. Aku pun gitu lah. Betul lah. Bas pinggir malakan ni. Okay. So di sini kita ketahulah perempuan-perempuan ni sebenarnya bukan malah. Bukan malah masuk. Bukan malah buat air. Malah bas pinggir. Jadi sebagai lelaki, kalau rasa awak tu lelaki yang misali dengar ya orang belakang. Yes! Tolonglah basuh pinggir. Tolonglah basuh pinggir. Tak apa-apa dah masuk. Kepada lelaki tak kira lah. Anak kau, adik kau, abang kau, suami kau, duda kau, bekas isteri kau. Bekas isteri. Bekas tok lelaki kau. Tolonglah basuh pinggir. Masalahnya ni saya tinggal air mana tak basuh. What? Dan nangis. Gampang. Boleh kita tambah latu. Macam cukup lagi ni. Tambah lagi air batu. Sambil bismillah dah kau. Amin bismillah dah kau. Allah tak kata. Tidak. Okay, jom kita tambah lagi air batu.
ni minum air milo ke minum air batu ni? Ni kalau ada anak aku ni kat ngutak air batu ni. Kotik. Tak nak usah. Jom, kita tabung, kita tabung, kita tabung, kita tabung. Satu. Macam tak menarik. Nak saya banyak lagi? Banyak, kena banyak, kena banyak. Bina kat dia nisau eh. Ni, kita tabung tu. Ni dia panggil membazir. Tak membazir kan? Tak bazir. Kita nak bagi kerja-kerja. Ramah. Kita nak bagi kerja-kerja kita. Haji, kita ramah lagi. Okey, okey. Kau kata merapat kasih lah terahing tu. Kita gigup berhabis. Ni bayar korang ni. Maka terjadilah Milo Dinosaur. Coba tanya. Kita dah pesan. Kita dah pesan. Kita dah pesan. Kita dah pesan. Okay, sama dengan Ashraf. Patutnya surah dah tak okay lah. I Milo nak surah Ashraf. Tak ada Ashraf, okay. Dia gini, bila aku tanya rasa dia kan, rasa dia pekat-pekat pura manis ke gitu. Gitu jawab bukannya rasa ke apa? I Milo. Ha, macam Ashraf kita pernah lah. Dia review satu ayat ni. Lepas tu dia review-review dia makan. Makan-makan. Dia makan tanya orang. Okay. Dia tanya tu aja lah. Bu, rasa ke apa eh? Daging ni dia ya? Mu makan mana? Ibu tahu dia kata. Lepas tu kat, dia pun rekod sekali lagi. Oh, ya. Sedapnya daging ke ayam ni. Rasa macam daging dia kata. So, dia jawab kan? Rasa macam daging. Dia macam pelik. Rasa macam apa? Rasa macam Milo. Tahu dah Milo. Takkanlah tiba-tiba rasa kambing Milo ni. Tapi manis tu kat aku. Oh, sedang-sedang. Sedang-sedang. Sedang boleh lah. Sedang-sedang. Okay, jadi bila tabur ni, Alpah pada selalu kalau macam tu. Muka dah, bila tabur muka cara. Aku makan Milo lah. Okay, jom kita buat kita. Aku ni nak pergi gila sedap. Aku ni memang petegar gila Milo coklat. Wah, tu sedap habuk tadi. Ni mu kena makan gini. Mau ambil air batuk cekik tau. Air batuk cekik. Ni nampak cekik. Mau ambil Milo. Kerja kecil Milo. Ni batuk. Jangan besar sangat tu. Mana air batuk ni? Air batuk sana ni. Haa, batuk sana ni. Batuk makan Milo. Makan dengan Milo. Haa, macam gitu. Dah. Sedap. Kalau mu tahu tak? Aku ni memang petegar gila dengan coklat dengan Milo. Masa aku cek-cek aku suka beli Milo kecil paket tu tiap hari. Habis ingat waktu tiap hari. Kau mudah buat style tu, style kau Milo. Kosok Milo tu ke? Kosok Milo tu setahu aku benar asal daripada siye. Asal daripada siye? Gosok pakai dengan starika. Dua, tiga. Oh, you beginilah. Dia akan membaluti ais-ais batu ni. Let it go. Let it go. And I rise like the break of the... Wow. Sedapnya. Sedap rasa ni. Sedapnya. Mak ni pun sedap. Sikit-sikit. Kayak bewak kesat ya. Lepas tu saya lama, apa lama je ambil. So itu sajalah video kita orang. Macam mana? Best ke tak best? I Milo ni hanya kita orang saja yang tahu. So, jangan lupa komen dekat bawah next korang nak suruh kita orang makan apa. Mubang tak mubang? Itu. Next korang suruh kita orang makan apa, komen dekat bawah. Hit 300k subscriber. Bye. Bajulah. Jeng. 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 Ha!